Quran 139 Az-Zumar ayat ke-53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan Muhammad pada hamba-hambaku, masih di aku hamba. Bapak punya anak, nakalnya luar biasa. Sudah mencederai rumah tangga, sudah membuat kehormatan Anda hilang, tiba-tiba kemudian diusir dari rumah, datang balik lagi mau minta maaf. Diterima enggak? Pertanyaan saya, kalaupun Anda menerima, sikap pertama baik atau tidak? Belum tentu, kadang-kadang cemberut. Kadang-kadang katakan, jangan kesini lagi, kamu bukan anak saya. Antas anak siapa? Allah tidak. Sifat Allah beda dengan hamba. Lihat kata Allah, Qul ya ibad. Katakan, hei hambaku, masih di aku hamba. Anda punya banyak dosa, masih ada peluang untuk kembali. Ayo, jangan putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dosa kecil, diampuni. Agak besar, diampuni. Besar sekali, diampuni. Kalau dengan semua tawaran itu Anda belum mau minta ampun juga, dengan cara apa lagi Allah mengampuni Anda? Sebelum nyawa kita sampai di kerongkongan, selalu ada kesempatan untuk kembali.